Assalamualaikum, apa khabar guys? Apa khabar semua? Viewer, subscriber Abang Grab channel guys. Bersama dengan Abang Grab kali ni. Hari ni hari Sabtu guys, 16 hari bulan Oktober guys. Abang mulakan trip pada pagi ni dengan job RM20. Ini RM20 apa ni? Ini net gross dia RM25 ke TBS guys. Daripada Putrajaya ke TBS. Okey, jom. Abang rekodkan video kali ni pada 6.42 minit pagi guys. 6.42 minit pagi anda berkeudara bersama Abang Grab di Pagi Buta. Kita tengok berapa banyak hari ni kita boleh hit kononnya. Abang kena hit target ni. Weekly target teruk sangat minggu ni. Banyak off, banyak off, banyak urusan, banyak family matters. So hari ni Sabtu dan Ahad sebelum berakhirnya minggu ni, abang nak kena hit target lah. Weekly target, daily target. Sebelum minggu depan abang nak cuti balik ke Penang, dan insyaAllah kalau tak ada barang, abang akan rekodkan video abang menggrab kan, menggrab menggrab di Penang guys. Di Penang ada terima ke guys? Ada terima ke? Macam mana kawan-kawan kita, kawan-kawan e-hailing, kawan grabber, masyuk kah? Ada masyuk kah? Masyuk. Abang tak rekodkan non-stop. So abang pause record tentulah. Sebab kalau nak rekod full, lama kan. Kalau kata nak rekodkan untuk satu hari, seharian suntuk, memang tak terrekod guys. Okay, jangan lupa stay tune dengan Abang Grab. So Abang Grab pun tak tahu berapa jam Abang Grab boleh drive for Grab. Mungkin 3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam, 12 jam, 17 jam atau 20 jam. 20 jam rekod guys. Rekod guys. Kalau 20 jam sebelum ni abang buat rekod 17 jam driving Grab. Kali ni tak tahulah. Tengoklah nanti hasil dia. So kepada semua rakan-rakan pemandu, rakan-rakan driver, rakan-rakan e-hailing ataupun rakan-rakan penghantar makanan Grab Food, Food Panda, dalam move semua bagai. So berhati-hati di jalan raya guys. Ingat orang yang tersayang. Sesungguhnya keselamatan anda, nyawa anda, keutamaan keluarga anda. Sayangilah diri anda dan sayangilah diri orang lain. Cintaku kudusmu Tuhan, mainlah engkau di sana, ngajarku hanya Maha Esa. Mata di pipiku dan tangku abjuji, saat indah aku bersamamu masih tetap di hati. Ya, alhamdulillah guys. Kalau korang nak tahu job pattern macam mana,
Kalau awal pagi starting job, starting job korang job besar. Selalunya job besar-besar akan masuk kat korang. Itu Grab punya pattern. Job Grab punya pattern memang macam tu guys. Ini based on pengalaman abang lah selama hampir 6 ke 7 tahun guys. Alamak, silap jalan lah pula. So kalau pagi anda dimulakan dengan, hari anda dimulakan dengan job kecil-kecil, maknanya job kecil-kecil lah yang akan memenuhi rutin pick up job anda nanti. Lainkan cara dia, anda sign in, sign out, sign out lah, ataupun clear data, ataupun dia punya cash, apps cash tu kasih clear, lepas tu anda on balik, kasih top up besar-besar sikit. Begitulah kan, abang bagi tips je lah. Mitos kan, ini mitos. Mitos dia begitu lah. Algorithm Facebook, bukan Facebook lah, algorithm Grab pun ada juga algorithm dia. Tapi itulah rezeki, kita tak ada dijangka kan. Rezeki datang dengan pelbagai cara. Ada datang dengan job yang besar-besar. Mana dia? Tak ada pula. Ni ha. Aku masuk. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Ke TBS eh? Okey. Balik kampung ke cik? Cuti berapa lama ni? Sampai Selasa. Okey, tu balik ke mana? Johor. Oh, Johor, jauh tu. ni kira dah berapa lama tu balik ni? Hujung bulan 12 hari tu. Oh, last hari hujung 12 tahun lepas eh? Ya, dah okey lah tu. So, orang pun daripada KL pun banyak yang dah balik keluar ni cepat. Daripada sis buka hari Isnin tadi. So jalan kat KL pun tak nampak jam terus sangat, banyak orang dah keluar kan. Ramai. Iyalah. Saat aku kata nak, yang ditunggu-tunggu oleh kampung, lama tak boleh kampung ke tak? Kat sini industri Tok Taska kanak-kanak umur berapa tahun tu? Daripada 3 bulan tu dah hampir bulan. 2 bulan? 3 bulan. Okey. Dah sampai 4 tahun pasal dia yang transit. Okey. So sini ramai tak yang ada kat sini? 35-32 orang. Uh-huh. Ramai juga. Habis dia punya penjaga, pengasuh dia, cikgu dia ke, berapa ramai? 5 orang. So semua ke kawan lain semua dah balik lah? Ada lagi seorang. Seorang? Berani dia tunggu telefon? Dia balik kampung juga lah? Tak lah, dia cakap tak balik kot. Aduh. Minggu lepas dia baru balik. Oh, I see. Sebab dia buat lesen minggu lepas. Aduh. Dia nak balik. So seronok lah jaga ngasuh awak jaga budak-budak kadang-kadang. Seronok eh.
Habis layan ragam-ragam kanak-kanak ni. Nangis, menolak, tak tahu. Macam-macam ragam. Macam-macam kan. Kalau macam kerja taska, kerja ya kerja mengasuh, kerja cikgu kanak-kanak ni, dia ada ada sijil ke atau training dulu ke macam mana? Kalau taska, dia ambil sijil KP dia. Oh, KP. Maksudnya setiap setiap orang, setiap setiap kerja. So, macam kecil dah ada dah CJKP tu? Baru lepas exam. Susah ke? Susah pun. Okey. Mengenai macam mana lah. Mengenai atau untuk kandu budak-budak. Belajar lah macam mana nak jaga budak, perkembangan budak tu. Perkembangan budak tu daripada umur 2 so, hingga 6 bulan sampai 4 tahun macam tu lah. Okey. Nanti ada plan tak nak buka nursery sendiri? Anak tahu dah ada sijil KAP ni kan. Bolehlah buka sendiri kan. Tiket semua dah beli dah? Ha? Tiket bas semua dah beli dah? Ada. Dah beli lah, okey lah. TBS. Ini tiket pukul berapa ni? 7:30. Sekarang 7:10. Sempat kot. Sempat insyaAllah. Turun kat sini boleh cik eh? Okey. Allah Akbar. Ya aduh susah-susah pula. Okey, semoga selamat. Sama semoga selamat sampai eh. Okey bye. Oi, gila. Gila dia bagi tip abang Grab guys. RM20 guys. Gila tu. Aduh, dapat job B2B tapi RM4 di lokasi PPR Desa Turaza. Ada punya banyak job dekat sini, dekat TBS. Banyak orang tau.
Tapi tak ada job pick up kat sini. Pergi pick up punya jauh mana. Aduh. Apa boleh buat guys. Tapi yang menarik fare dia RM25 TBS ni. Dia pada putar jaya ke TBS. Dia panggil trik apa RM20. Betul guys. RM20 guys. Oh ni RM20 dia bagi tips kat abang. Aduh, rugi abang tak minta nombor telefon. Tak ada lah, gurau je lah. Selalunya kebanyakan urusan pick up passenger berakhir beginilah. Kita driver tak digalakkan lah. Ada hubungan-hubungan sulit. That's why nombor kontak passenger ataupun driver tak ada. Dulu-dulu ya ada, you boleh direct call. Sekarang dia dah pakai Grab punya number. Grab number, you call Grab number, dia ada satu number yang dia akan allocate untuk trip tu. So you boleh call lah. Tapi orang kata masking number, dia panggil masking number. You call, dia akan direct kepada driver. Tapi masking, dia gunakan masking number. Jadi tak boleh nak ni lah, kecuali direct approach untuk contact number tu, untuk contact number driver ataupun passenger. Maksudnya you kena minta sendirilah. Abang boleh minta nombor tak, saya nak, saya berkenal dengan abang Grab ni. Oh tak ada lah setakat ni, tak ada lah setakat ni abang buat driver buat macam tu. Ada yang minta sebab ada juga tau, lupa pula. 2 minggu, 3 minggu lepas tiba-tiba minta bisnes kat abang. Hoi, masa tu second day dati silap simpang ni. Second day abang bawa kereta Azia baru ni, ada perempuan, seorang perempuan lah, dia minta ke abang, ada tak bisa sikat kalau kot-kot dia cakap nak pergi airport ke apa ke. Dengar bunyi airport tu, abang cakap ada dia call atas urusan kerja lah, bukan atas urusan peribadi guys. Sebab abang pun ada family guys, abang pun ada anak-anak, so abang pun sebenarnya busy, mana ada masa nak ngending-ngending, nak cinta-cintun. Semua tu dah berlalu lah kat abang. Semua tu berlalu, dah berlalu lama lah. Anyway, abang ada job pick up tapi terlepas simpang tadi dekat PPR Desa Tun Razak ni. Job cacing saja, agak eram betul lah tadi. Sebab tu abang Grab dekat apa? Dekat TBS tadi, bagilah job TBS kan. Bagi job yang luar, lim cacing lah tu. Aduh, ya. Satu sebab dia tadi, sebab apa tau? Sebab abang sebelum settle drop off tu, abang dah drop completekan trip tu. Jadi job tu putus. Bila job tu putus, masuk job luar. Sepatutnya bila abang lambat, biar lambat complete trip tu, sampai settle passenger, sampai job B2B masuk, ada possibility lah job yang kawasan tu terdekat sekali akan masuk. Selalunya kat TBS macam tu. Tapi sebabkan abang completekan trip tu awal, sebelum sampai dekat masuk ke lobby lagi, abang dah completekan trip tu. So job luar yang akan masuk. Itulah dia. Tapi itu yang abang share lah, kalau kata korang nak tahu. Abang nak pergi pick up Customer job charging. Gross RM5, net RM4. Okay. Dalam ni jarang-jarang abang masuk. Ada masuk pikat dekat gate je. Ni awal pagi buta ni. Masa menghampiri 7:13 pagi guys.
di TBS TPR Desa Tun Razak guys. Okay, kepada new viewer, new subscriber Abang Grab channel, stay tune guys, stay tune. Video ni mungkin akan jadi panjang, tapi insyaAllah lah panjang yang berbaloi-baloi untuk ditonton. Agaknya lah kan, kita dah sampai sini. Apa, tak tahu kat mana dia tunggu. Blok 2 Abang pun tak berapa familiar kat sini, tapi based on map dekat sini lah blok 2 ni. Soalannya orangnya pun tak ada lagi. Blok 2 ni kat mana? Hello. 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 Ah, tunggu mana? Ai sudah dalam lah, ini blok 2. Oh, saya ke tai sini ya. Itu tangga sini lah. Itu keluar sampai itu kopi ke tai sana. Oh, you sampai sini tunggu. Oh, ya. Yes. Ya guys, sebab you tak bagi tahu. Lepas tu yang punya pinpoint kat dalam, ai datang masuk dalam lah. Oh, you sudah keluar ah, kedai kopi ya? Kopi ketai sana selampak aku. Okey. Kejap lagi sampai. Okey, baik. Itulah guys. Macam itulah. Sebab tu dekat dalam app Grab, dia driver ataupun passenger boleh call, boleh chat, message dengan driver lah dalam bentuk communication kan. Begitulah guys. So, untuk memudahkan. Betul. Kalau tak ada, macam mana nak call? Macam mana nak tahu kedai dah sampai? Kan kita cancel, rugilah. Penalti sampai setahap tak tahu kat mana. Tapi kalau dah jauh sangat, memang tak berbaloi lah kalau kita nak pergi pick up kan. Kalau salah pinpoint, so dia cancel lagi bagus lah. Mana ni orang eh? Kedai kopi. Sana kah? Oh, depan sana tu. Dia jauh dah pergi dia. Aduh, nanya Pak Karim. Ni lambai-lambai baju hijau ni. Hai. Morning. Desa apa ni? Jalan 5/118 eh? Ya. Okey. Dah di sini tunggu ya. Ya kan, tak tahu sebab you punya booking pinpoint sana. Sana masuk tak? Yalah, sebab you punya belakang sana masuk, saya tak boleh nampak. Sini. Ha, ikut belakang. Lu sini masuk mesti apa? Kalau I masuk sini mungkin tadi sudah terlepas simpai pusing sana belakang lah. That's why I pun tak nampak you pun tak nampak I. Ada B2B job ni. RM17 bagi Kampung Baru daripada Taman Orkid Desa.
Mana satu tempat mana? Sini. Sini betul. Kiri keluar. Okay, thank you. Okay, bye. Okay, bye. Settle job abang ni RM5. Okay, abang ada job B2B nak ke Kampung Baru daripada Taman Okey Desa. Ini nampak bangla punya nama lah. Bangladesh punya nama. So Taman Okey 5 km daripada sini guys. Okey guys, kita jumpa lagi nanti. Oh lupa, ni jalan shortcut guys. Jalan shortcut ni tak ramai orang tahu lah. Tapi ni jalan shortcut lah. Jalan shortcut nak ke Konot apa semua kan. Abang tunjuk kat korang lah. View di awal pagi ni menarik. Sebab tu abang suka rekod. Dia amat menceriakan bagi hidup abang lah. Dengan cahaya sinar pagi, sambil-sambil abang sakok lu, bawa slow-slow, macam tu lah. Ikutkan tak, tapi itulah, abang pun tak tahu. Nanti kalau abang grab pun tak tahu nak kata apa. Sebab abang rekod je. Ada benda-benda momen menarik, menarik kan. At least korang boleh tengok kan. Sinar pagi di awal pagi guys, memang menarik guys, memang cantik guys. Kalau dekat kaki bukit, lagi best. Lagi best guys. Sebab tu abang suka rekodkan video di awal pagi. Kalau tengah hari panas, panas tak nampak benda, tak nampak ada something pencahayaan yang menarik kan. So nampak tak awal pagi je ni kan. Pukul 7:30, matahari baru nak naik. Tinggi sejengkal macam tu kan. Waktu duha ni bagus ni. Waktu solat duha ni bagus. So kepada subscriber abang, viewer-viewer abang, jangan pelik lah kalau kata video abang panjang-panjang. Ada yang abang rekodkan 17 jam guys. Tapi tak adalah 17 jam straight. Yang paling panjang straight non-stop abang rekodkan 6 jam. Itu non-stop lah. Kalau yang 17 jam tu, itu rekod pause, rekod pause. Buat gila Ezo ni. Mama depan tu polis tu dengan set kasut seluar dia boleh tahu. Ada. Abang ada job pick up kat sini.
Hei, pickup bangla. Kena confirm, kadang-kadang pinpoint dia salah kan. Tapi kalau ikut alamat dia kat sini dah sampai dah. Mana sampai ni? Adakah yang ini? Atau bukan? Oi, kena call lah pula. Hello, bhai. Hai, sudah sampai ni nombor 19, bhai. Ah, you dah keluar baju merah, baju merah. Okey. Deluxe by Infinitium. Assalamualaikum. Bhai. Apa khabar, bhai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana pergi ni? Kebun baru, ha? Ya. Kerja kah? Kerja. Oh, bagus, bagus. Banyak jauh you kerja? Ya. Berapa jam boleh sampai? Berapa jam? 1 jam 40 minit. Iyalah, 14 minit lah, bhai. 1 jam 40 minit, oh banyak jauh. Serupa balik Ipoh. 14 minit saja. Sekarang banyak susah lah. Iyalah, banyak susah. Driver banyak kurang. Oh, sebab banyak balik kampung. Ini orang boleh rentas negeri kan? That's why. Saya balik kan, dekat Taman Konok sana. Saya grab sudah setengah jam tak dapat. Tak dapat. Booking pun tak dapat. Tak. Lepas tu dapat tak? Ada dapat. Lambat. Sebab melambat. Lepas pukul 12 sudah tak boleh booking lagi tau. Lepas pukul 12 malam tak boleh booking lagi. Itu apps Grab, you tengok dia tak boleh booking. You yalah, itu hari saya tengok macam ini. Saya cakap saya punya Grab rosak ke apa? Saya pun tak faham. Ya, no. Pukul pagi tengok, oh okeylah. Sekarang tak ada jaminan hari Sabtu. Hari Sabtu, tak ada kurang lah. Sebab orang cuti kan. Start daripada tu hari Senin dah boleh rentas negeri. Itu jalan pun kurang jam lah. Kau dah hujan teruk. Sekarang sudah buka lockdown, semua orang balik kampung. Ah, banyak balik kampung lah. I pun ini minggu, next week, hari Rabu, Khamis, I balik kampung. Abang rumah mana? I kampung Penang. Oh ya, jauh. Banyak jauh, 4 jam oh. 4 jam, 5 jam oh, baru sampai. Yo, taruh balik kampung. Saya mau balik tapi sekarang belum buka lah. Ya, lah, ya betul. You boleh balik. Tapi you mau datang balik susah. Susah lah. Ah, bagi dia buka so, dulu. Banyak orang sangkut. Sangkut mah, dia sudah balik tapi tak boleh masuk. Nanti punya, visa pun sudah mati. Lagi susah mah. Tak apalah, tunggu cedera lah. Saya ingat 2022 mau buka. Betul. So, you balik cuti, lalu datang lagi lah. Iyalah, mau cuti lah. Mau satu kali, balik lagi. Iyalah. Di sana kampung ada family, sudah kahwin? Saya belum kahwin. Belum kahwin? Iya. You berapa umur sekarang? Saya umur 26. 26? Oh, 26. Banyak muda lagi yo. You datang Malaysia berapa lama? Saya sudah 6 tahun lah. Maksudnya you masuk sini umur 19 tahun, 20 tahun lah? Oh, banyak bagus lah. You masuk Malaysia kerja cari uang. Saya masuk tahun 2015. 2015? 2015, yalah sudah nak. Nah, you masuk, ini company sama ke sudah tukar-tukar? Ini saya sendiri kerja lah, sendiri pegang kerja. Ha? Sendiri pegang kerja? You ikut bos ke bukan? Saya bukan ikut bos. Oh, bukan ikut bos? Oh, banyak bagus lah macam-macam.
Merayu padamu, haruskah aku tahu beribu-ribu untuk menembusi tembok hati sanubarimu, ataupun aku hanya berhenti jika meragui keikhlasan setengah ku beri pengorbanan dan kesetiaan. Aku hadir perindu para istana madu, kini menjadi sangkar empedu. Mungkin ke pentafsir yang gagal mencari pengertian cinta, akhirnya melepuh kau insan misteri penuh rasa cinta. Ku lemas dalam arena nestapa, sukanya menguasai bahasa cinta kita. Marilah kepastian sebuah cinta. Inilah dia Kuala Lumpur guys. Menara tertinggi di Malaysia itu PNB 118. Ini menara banyak tinggi oh. Tower ni banyak tinggi. Tinggi oh. 118 level oh. Penanda dapatkah sehingga aku menjadi apa bila berganding merungi berai asma. Betul, banyak lama. Dunia dikecapi. Ya lah, sangkut corona. Kau dah kalau ah, lagi sudah siap cepat. Ku pentaksir yang gagal mencari pengertian cinta, akhirnya melarang kau insan misteri penuh rahsia cinta. Ku lemas dalam arena reda nestapa, sekanya menguasai bahasa cinta kita. Berilah kepastian sebuah cinta. Kau insan misteri
penuh rasa cinta, ku lemas dalam arena, merana setapa sukanya menguasai bahasa cinta kita. Marilah kepastian semua cinta. Nyanyi okey bhai ya? Okey ya? Tak ada masalah ha? Tak ada masalah. Okey, ini macam saya suka sama you. Banyak bagus punya orang. Bangladesh punya orang banyak bagus. Saya suka. Yang tertinggal tetaplah teringat tarikh. Yang tertinggal tetaplah teringat dikali. Ada apa yang tinggal dalam diri? Ada apa yang tinggal? Selamanya tergantu dengan darahmu dan dalam ingatanku. Tenggelam dalam tangisan, engkau telah pergi, tapi masih ada. Tiga. Wah, ada job baru masuk ah, job B2B masuk. Lorong Haji Taib, wah, Kartolo Godzilla, RM15, mau pergi pusat besar Lin Sulaiman, Taman Batu, Batu Kif, bayan. Okay guys, anda bersama dengan Abang Grab, dihiburkan bersama dengan Abang Grab. Dengan lagu-lagu klasik santai rock metal. Walaupun Abang Graham tak pandai menyanyi, tapi Abang Graham nak nyanyi juga. Korang suka tak suka, Abang Graham nak nyanyi juga. Tenggelam dalam tangisan, engkau telah pergi, tapi masih ada. Yang tertinggalkan dalam tabuklah yang
baik sini, betul kan ya? Betul ha? Mana turun? Sini boleh ya? Okey baik. Sudah sampai baik. Ini total RM17 baik. Oh, yo, tara duit kecil ya? Tara. Macam mana mau bagi duit kecil tara? 33 belon. Cuba ini belon 33. Okey, bye, thank you bye ya. Okey, hati-hati kerja bye. Kerja bagus-bagus, nanti balik uang. Balik uang, balik kampung. Ha, balik kampung boleh banyak, boleh jadi kaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bye. Okay, next job guys. 3 minit daripada sini. Abang Grab ada job nak pick up. Masuk lo ni jalan one way. Nanya Pak Karim. Abang rekakan buat abang di Sosona di Kuala Lumpur di awal pagi pada hari Sabtu guys. Seawal pukul 7.43 minit pagi abang di Kuala Lumpur. Biasalah kayu Grab. Kayuh Grab. Istilah kayuh Grab tu bawa Grab lah. Sambil-sambil abang drive, sambil-sambil abang nyanyi. Macam apa cakap, abang bukan artis, abang bukan penyanyi, tapi abang nak nyanyi juga. Suka-suka guys. Kalau abang ni terer nyanyi kan, baik abang jadi artis, jadi penyanyi. Betul tak? Betul tak guys? Ini lorong Ajaib guys. Kita nak masuk ke lorong Ajaib guys. Ini lorong-lorong gelap ah. Lorong-lorong gelap satu ketika dulu cukup popular dengan ya aau, ya aau. Nanti kalau ada masa abang nak buat cerita kisah lorong-lorong gelap. Oh, anda bersama dengan Abang Grab kali ini guys. Jangan lupa subscribe channel Abang Grab guys. Di matamu antarminkan rindu, di mataku adalah kenyataan. Abang kena sampai sini. Aku tenggelam dalam lautan kasih sayangmu. Okey lah. Hai, siapa pergi? Okay. Ini mau pergi ke pusat bersalin Sulaiman, betul lah? Ya, betul. Isteri bersalin ke apa bang? Bukanlah, kerja. Oh, kerja, ingatkan isteri bersalin. Terkejut juga. Kerja bang. Yalah bang, kerja bang kan. Cari uang ke tak? 3 bulan makan tidur. 3 bulan makan tidur, makan tidur bang. Uang pun tak habis. Habis. Baru dalam 1 bulan sajalah. Okey bang, alhamdulillah bang boleh kerja bang. tak tahu lagi. Yalah betul lah, susah sekarang waktu COVID ni kan. Sana sanggup, sini sanggup.
Abang apa apa dos complete dah? Dah dua. Dah dua. Okeylah. Senang hati dah. Jalil dari. Iyalah. Dos tahap 2 pun dah boleh kerja lah sekarang. Betul. Masuk mana-mana kad pun tanya. Tanya ada complete dos ke tak? Tak tak complete tak boleh masuk. Tu yang susah. Mana-mana kad semua masuk. Iyalah. Tapi KL ini sayangnya sudah 90% lebih lah. Ya lah, Arab-Arab, Arab-Arab semua okey bang eh. Kalau dia datang lagi menyerang, naya Pak Karim, bayar. Grab job pun kalau lockdown time, sakit juga bang. Ya lah, sayang bang itu hari ya. Rumah pun dekat 2 bulan belum bayar. 2 bulan tak bayar? Tapi sekarang sudah okey lah, answer sikit-sikit macam itu. Itu tuan rumah cakap okey? Cakap rumah tak apa lah. Tuan rumah. Yalah, faham kan. Tuan rumah Cina, India, Melayu? India. India. Dia bagi berat, dia bagi apa. Yalah. Kasihan lah. Betul, 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 betul. Saya insurah lah nantilah. Habis? Nanti dah okey? Okey. Dah okey, insurah sikit-sikit lah. Yalah, bang. Betul, bang. Masa bukan satu dua orang, semua macam itu rasa kena. Oh, yalah, satu dunia, bang. Bukan Malaysia saja. Takut nanti kalau keluar rumah, halo, ala duduk bawah jambatan. Iyalah, duduk bawah jambatan. Dugaan yang kita pun, saya kata kita tak jangka COVID ni tak sampai teruk macam tu sekali kan. Iyalah. Tiba-tiba dia menyerang satu dunia kena. Oh, sengsara bang. Yalah. Terkurung di dalam rumah. Sikit-sikit, insuran sikit, insuran sikit macam itu. Iyalah, iyalah. Sini sewa rumah berapa bang? 300. Rumah ke bilik? Bilik. Bilik. Berapa bilik ada dalam satu rumah tu? Ada 2 bilik saja. Oh, 2 bilik saja. PWTC paling lama ini. Yalah, masih ada lagi kan. Sebab ada yang ambil AstraZeneca bang. AstraZeneca tu dia punya gap 2 bulan, 3 bulan. Jadi di sini akan ada open lagi lah. Saya punya kan paling banyak sini kan. Ya. Dia ada 2. Tunggu 1 bulan lebih. Itu AstraZeneca tu. Itu lama punya. Untung saya ikut Bukit Jalil cepat sikit. Yalah. Abang ambil Sinovac kan? Tak tahu Bukit Jalil tu mana apa. Selalu itu Sinovac atau Pfizer. Pfizer lah. Pfizer eh? Dah okey lah, turun lah. Sudah vaksin semua dah okey lah. Alhamdulillah bang. Kalau tak susah bang, susah bang. Kalau tak ada vaksin mungkin belum turun lagi. Betul, betul, betul. Kes makin banyak. Ada insiden lah pagi ni. Tu nampak tu, jam. Belah sana ada motor di sini. Bahaya. Kita dulu keluar takut COVID, tak keluar tak makan. Varian Delta. Takut dia lagi cepat berebar lah. Takut saja lah. Betul betul. Biasanya tak ada masuk lah. Jangan masuk lagi lah. Betul lah bang. COVID ini sudah sakit ya. Teruk bang. Sana dekat sana abang kerja apa bang? Sapu cat. Building bangunan besar. Itu bangunan pusat besar lain tu? Tak ada lah, itu rumah owner. Satu rumah saja lah, itu sepi saja, 2 bilik saja. 2 bilik saja. Kira kat sini abang kerja sendiri ke atau ikut toke? Ikut toke. Ikut toke ya? Toke Cina? Melayu. Melayu? Banyak job bang? Adalah sikit-sikit macam itu. Yalah. Sana
sini sana, dia suruh pergi sana sana, pergi sini sini. Mana yang ada lah, mana ada duit sudah untuk makan. Semalam dia suruh pergi dapat cara sana. Hari pergi sini, hari besok pergi di pasar maju. Oh banyak juga ya? Tapi sikit-sikit lah bang. Yalah. Hari dua hari macam itu. Tapi ada kerja masih okey lagi bang. Itu apa, abang ikut dia dah lama lah? Dah lama. Berapa tahun sudah? Sudah dekat 3-4 tahun. Oh 3-4 tahun eh? Uang-uang semua tak ada, gaji semua tak ada masalah? Tak ada masalah. Ah, tak ada masalah, okey. Gaji dia okey. Yalah. Dia orang Kelantan. Orang Kelantan eh? Kalau macam naik Grab ni apa semua dia yang bayar lah. Haa dia, dia. Dia yang bayar lah. Haa nanti saya angkat screenshot kan. Haa. Saya bagi dia RM15 gitu, sampai itu RM20. Haa. Kita makan hari mau bayar Grab sendiri mati. Mati lah. Semua nak kena bayar. Haa. Mungkin dia tak ada senang ambil macam itulah. Haa. Kalau dia ada senang dia ambil bawa rumah sana juga lah. Yalah betul lah. Kadang macam toke-toke macam itu kan, dia tengok-tengok sana, tengok sini, tak ada senang ambil. Nah, naik Grab lah, bisa ganti macam itu. Berapa? Dia punya pekerja dia banyak bang? Banyak, ada 7 orang. 7 orang? Semua bukan satu tempat lah? Bukan. Dekat Felda ada. Felda? Felda dekat Jalan Semarak tu? Bukan, dekat Felda. Mana ada Felda mana itu? Yelah, Felda dekat sini, KL lah. Mana-mana tempat lah bang, di area-area mana ada rusak. Oh, dia buat lah. Tapi job memang sentiasa ada lah bang. Ada, dekat Bugis. Dekat mana itu? Dekat Sungai Bulu itu kan ada juga kan? Felda lah, kadang dekat sana ya. Oh. Buat sana dalam, sana apa kah? Buat tandas kah? Iya, apa yang rusak lah. Kadang buat dekat pola-pola sini, apa, tak bocor kah apa. Mana-mana lah, jadi ada kerja semua. Betul-betul. Pusing sana, pusing sini. Dia suruh pergi sana, pergi sana, pergi sini. Ini kira rumah kawan dia lah ini nih. Oh. Tapi dia banyak job. Dia kerajaan punya lah banyak. Oh banyak ambil job kerajaan ya? Kerajaan punya, polis macam itu. Hospital-hospital macam itu dia. Iya, no. Mungkin dia punya kawan kerajaan kurang banyak lah mungkin. Mungkin lah, kawan-kawan dia banyak kan? Ha, mungkin ada sikit-sikit panggil dia buat. Sama je atas orang juga bang. Yang dua orangnya. Ah betul. Abang cuba akan kita akan cuba bukan nak cakap nak burukkan bangsa ke apa. Abang kalau jumpa Melayu akan jumpa yang baik-baik betul kan. Yang ada yang tak elok pun tak elok juga. India pun sama. India pun sama juga, China pun sama juga. Sama je bang. Ni tergantung atas orang. Kita susah nak cakap bangsa tu tak elok, bukan. No. Tak boleh cakap macam tu. Saya jumpa Indonesia banyak yang bagus-bagus. Ada juga yang tak bagus. Itu biasa bang. Itu kan perseorangan. Ya. Bukan jatuh atas bangsa. Dia tak boleh kita nak salahkan bangsa tu. Kalau kita cakap oi, kita ada experience jumpa bangsa ni tak elok kan. Kita cakap semua bangsa tu tak elok. Tak boleh tentu. Tak boleh macam tu jelah. Kita jumpa sebahagian sikit saja. Mungkin dia jumpa yang tak elok. Satu dua saja bukan semua. Betul. Hati itu tak sama. Iya, betul. Manusia ni yang kata kan. Tergantung orangnya. Tergantung betul. Betul bang, betul bang. Macam itu jelah. Iyalah. Tapi alhamdulillah selama ini tak ada lah yang tipu-tipu macam itu. Iyalah. Arak-arak semua okey, baik-baik lah.
Sebab kalau bagi saya simple je bang. Yalah. Kalau kita aniaya orang, ha, satu masa nanti Tuhan akan hantar orang lain untuk aniaya kita, balas balik kan. Yalah karma juga. Yalah karma kan. Jadi kita buat yang baik-baik, insyaAllah yang datang pun baik-baik dekat kita. Kita buat jahat, yang datang pun akan datang jahat bang. Bukan yang kita jahat itu, selain orang. Iya, betul bang. Tak tahu siapa kan, siapa. Tuhan baca hati kita. Iya, betul. Kita baik, dibalas baik. Kalau jahat, marah-marah tempat nanti dibalas juga itu. Iya. Kalau contoh saya bagi simple kalau kat abang kan. Kalau abang buat baik dengan orang, orang pun tak sampai hati nak buat jahat kat abang. Iyalah. Tapi kalau kita buat jahat ke orang, orang tu akan balas balik nak buat jahat kat abang balik. Iyalah, dia akan berdendam ke apa kan. Betul tak saya cakap? Abang buat baik, insyaAllah yang datang tu baik-baik lah, insyaAllah. Karma itu mesti ada. Tak kira orang lain yang buat kan, siapa kan. Iyalah, iyalah, betul lah bang. Tak mungkin, mungkin orang cakap tak dapat waktu tu, mungkin akan datang. Oh, tu yang kadang-kadang boleh fikir, ya. Benda tu ha, tapi itulah dia, realiti dia. Semua bangsa sama. Betul bang. Dia cakap Cina baik kan, India baik, dia belum jumpa yang jahat. Ya betul, betul. Kalau sudah jumpa yang jahat, weh, jahat lah tu. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab mana-mana pun sama je bang. Abang pergi mana, Brazil pun macam tu lah juga pangai dia kan. Yang baik kita jumpa yang baik, yang jahat kita jumpa. Yalah, kalau macam cakap lah, kalau kita buat jahat, yang jahat yang datang ke kawan, yang datang kat kita pun jahat-jahat lah. So kita cakap, oh jahat lah bangsa ni. Tak boleh. Kalau kita buat baik, yang datang rapat-rapat dengan kita pun banyak baik-baik kan, macam tu kan. Jadi kita rasa baik bangsa ni kan. Tak boleh. Di atas orang bang. Di individu. Kalau individu tu memang susah mau baca. Susah lah cakap lah. Individu tu kadang lain-lain. Sebab manusia dia ada hati tau. Walaupun jahat macam mana pun dia, dia ada, tak ada satu hati. Kan. Kalau baik macam mana pun, ada juga tersirat sifat jahat dia. Mana-mana pun manusia. Yalah. Betul tu. Oh lama trafik lah ni. Rusak kan. Itu hari saya pernah pergi juga sini sekali lah. Saya buat siling di Lucat. Minggu depan lah itu hari. Nah itu dia mau sek dia lah. Kau apa, kopek macam okay, macam abang rate satu hari berapa dia bayar? Satu hari 100. 100 kan? Oh, okey lah bang. Boleh lah. Boleh lah, orang kata ada rezeki kan. Saya belum, saya drop off abang pun ada job dah masuk hari ni. Yeah. Banyak pula job hari ni. Hari okay, hari bang. Sabtu. Yalah. Alhamdulillah lah. Rezeki lah. Ini betul bang ya? Iya, iya, iya. Okey. Sini aja lah. Sini ya? Okey bang. Total ni berapa? RM15 bang? Iya, iya. Okey, sekejap lah. Balance RM5 bang. Okey bang, terima kasih banyak bang. Hati-hati kerja bang. Okey, baik. Itulah dia guys, abang Grab ada job lagi. B2B guys, B2B guys. Nak pick up job B2B ni. Berapa minit jarak dia? Lebih kurang 4 minit guys. Hello.
lebih kurang 4 minit guys. Terkejut dia. Aku nak lalu, dia makan jalan. Terkejut dia. Okay guys, jangan lupa tekan channel Abang Greg guys. Thank you guys. We'll be continue next video guys.